pemimpin yang paling canggih adalah pemimpin yang move on, bergerak cepat, orientasi masa depan. Di tengah berbagai keterbatasan, karena anggaran kan sama, semua keterbatasan, energi juga sama. Jadi memikirkan mahasiswa yang belajar di luar Aceh, difasilitasi, itu tanda-tandanya Pak Gubernur makomnya, levelnya pemimpin yang berorientasi masa depan. Saya paham sangat tidak mudah. Ya, di tengah berbagai macam dilema, saya membayangkan ya, betapa repotnya menjadi gubernur Aceh. Jadi kalau mau jadi gubernur Jawa Barat kayaknya lebih ringan dari kata Pak Gubernur. Tingkat kadar dibulinya lebih rendah. Saya kaget tadi ada contoh ya bahwa Pak Gubernur bisa dibully dengan hanya hal-hal yang menurut kita biasa gitu, tapi di sana bisa dibully, luar biasa perjuangannya. Di tengah-tengah kondisi seperti itu Pak Gubernur masih bisa memikirkan teman-teman mahasiswa, karena investasi masa depan kita adalah generasi pendatang yang sekarang ini sedang mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin gitu. Dan ini sudah dibangun. Saya kira kita harus mencontoh itu. Tapi kalau level Bogor mungkin RPAD kita juga terbatas ya. Tapi kita menjadi banyak terinspirasi. Yang ketiga, Pak Bu, kami berharap ya hubungan yang baik antara Bogor dan Aceh ini terus berlanjut dalam berbagai macam dimensi. Teman-teman mahasiswa di sini kalau ada hal-hal yang perlu disupport, sampaikan saja. Pak Lurah Balubang Jaya.